Jadi terus timbul nanti pertanyaan, dok kalau sandekan cedera, saya biasanya diurut tuh. Aduh, iya benar-benar. Iya sih, tapi itu benar-benar dok, banyak sih dok, benar. Urut kan? Ankle terutama dok, ankle. Ah, tapi dia kan? Malah diurut, sering sih. Paling sering ankle kalau saya lihat. Mungkin kalau lutut orang takut kan dok? Ya. Saya agak jarang sih kalau teman misalnya dengar yang lutut ada juga, terus ke tukang urut, tapi ada juga dok ya. Cuman kalau ankle sering banget. Iya, gue udah ke tukang urut kemarin gitu, terus tambah bengkak. Itu gimana tuh dok kalau diurut itu dok? Konsepnya jadi, gitu dok. Ya. Jadi saya nggak tahu menahu mengenai teknik mengurut atau apa dasar saintifik dari mengurut saya nggak tahu karena saya nggak sekolah mengurut. Jadi yang saya tahu ketika terjadi cedera, jaringan tersebut bengkak karena ada suatu perdarahan biasanya. Ya. Kenapa bisa timbul darah? Karena contoh, kita ke sleo, bahasa medisnya sprain, terkilir lah gitu kan. Itu ada satu ligamen di sisi tertentu yang karena gerakannya terlalu over, dia ke stretch sampai melampaui kapasitas serabut ligamennya itu bisa menahan, sehingga serabut-serabut tersebut sobek gitu kan. Ketika serabut sobek, maka keluar darah gitu kan. Nah, darah itu yang kita lihat bukan darah keluar, teman, bengkak gitu kan. Nah, bayangin ketika itu terjadi, ada perdarahan di dalam dan bengkak, sebenarnya itu tidak membutuhkan suatu manipulasi tekanan gitu kan. Jadi urut itu kan erat kaitannya dengan tekanan dan kemudian apa? Atau katanya apa, dok? Darahnya tuh dialirin, dok. Kan dialirin, kadang-kadang gitu kan istilahnya. Darah yang sudah keluar dari suatu jaringan karena bleeding atau cedera, itu darah yang akan stagnan di situ. Nggak bisa dipindah-pindahin. Jadi bukan seperti kita mau mindahin air digerakin, dalam selang. Ada selang, ada air, kita dorong. Nggak begitu. Ya. Beda jadi konsep, ya, dok, dengan itu. Kondisi bengkak seperti itu bengkaknya itu adalah cairan darah yang sudah merembes ke jaringan di sekitar, dan dia akan stay di situ, hanya menunggu untuk diserap kembali, gitu loh. Ya kan? Jadi, tubuh kita lebih canggih dibandingkan teknik-teknik yang harus misalkan apa, wah ini ada bengkak, kita mesti urut. Nggak perlu digituin, ya. Nggak perlu digituin, ya. Jadi itu pada suatu saat, dia hanya butuh waktu recovery sampai akhirnya badan kita bekerja kemudian menyerap kembali, gitu.